Bisa cepetan dikit nggak, Pak? Itu tuh, putar kiri. Kamu telat datang ke pernikahan kamu sendiri. Kamu tidak akan pernah menikah dan kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu tidak akan pernah menikah. 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 Morning, Bi. Baru bangun ya? Enggak kok. Coba mana videonya? Gak mau, aku masih berantakan banget. Masa masih malu sih sama calon suami?
Kalau kamu sudah jadi istri aku, kamu nggak boleh bangun siang lagi. Setiap pagi harus ada sarapan dan kecupan. Video. Kan baru bangun. Bi, kamu ingat kan hari ini kita ada meeting sama Bu Susan? Pokoknya kita harus mastiin kalau semuanya udah nge-cover. Cepat kan? Don't be late. Nah, apa sih kamu? Kayak aku bakal kabur aja. Enggak, nggak apa-apa kok. Nih. Bikinin apa? Iya? Pernikahan kita bakal lancar kan? Kenapa kamu nanya gitu? Gak apa-apa, cuma nanya aja kok. Benar. Iya, aku cuma nanya aja dan aku gak tahu kenapa aku nanya kayak gini. Did you have nightmare or something? Yaudah sayang. Yaudah, kamu hati-hati ya, Bi. I love you. Love you too. Mama lagi keluar nih. Nanti kamu temenin Mama tuker kebaya ya. Hari ini aja deh jadinya. Mama kosong tiba-tiba soalnya hari ini. Mama kayaknya mau yang dusty pink kemarin aja deh. Terus Mama juga mau nambah tamu undangan. Ingetin Mama ya nanti jangan sampai lupa. Oh iya, Bi. Jangan lupa tanya ke Papa kamu bajunya gimana. Kasih tahu aja warna kebaya Mama biar dia nyocokin sendiri, oke? Okay? Bye. Kerjaan di kantor. Udah makan? Itu lagu apa sih, sayang? Lagu kita. Nanti pas nikah, lagu ini akan aku nyanyiin spesial buat kamu. What? Kamu gak ketawa? Ya lucu aja, kamu udah mikirin nikah. Terus kamu gak mikirin nikah sama aku? Pas hari H, akad nikah itu harus beres jam 11, Teng. Karena aku tuh harus touch up dulu venue-nya, segala macamnya. Nanti ada prosesi kirap. Diharapkan semua keluarga besar akan ngumpul di area-area sini. Aku mau kita buat private party aja. Iya, jadi orang-orang terdekat aja yang datang, nggak terlalu banyak. Ya emang sih, simple. Tapi kan manis. Kayak rooftop ini. Tapi ini 50 orang masuk kayaknya. Can make our vows under the clouds. Pas kalian masuk, video pre-wedding mulai. Setelah itu MC akan opening, dilanjutkan sama sepatah dua patah dari pihaknya Abi atau pihaknya Sija. Nah, aku juga mau nanti kita buat putramennya di situ. Ya, Yujin ramen di situ. Terus aku mau ada meja-meja tamu di sini. Yes, I agree. Udah, aku malas ngomong sama kamu. Ah, serius. Yujin ramen di situ. Berarti Reno jagain. Sian banget dong. Waduh amat. Oke, okay, that means dia akan bikin speech kan? Dia pasti akan sombong banget, because
Dia kan yang kenalin kita berdua. Iya sih, bener banget. Dan aku pengen Kania itu jadi bridesmaid aku. Harus. Untuk best man sama bridesmaid. Kira-kira siapa? Nanti briefing dulu sama aku kasih waktunya buat mereka kasih sepatah dua patah rata. Bridesmaid. Kita nggak ada bridesmaid. Bisa adik atau kakak atau keluarga terdekat bisa kok. Oke, kalau best man? Enggak, kalau best man. Reno? Kita sepakat. No best man, no bridesmaid. Paling keluarga. Aku cuma seneng aja. Bakal ngabisin waktu berdua sama kamu. Pokoknya no best man titik, oke? Okay? Jelasin, ada apa? No, by the way, mama tadi nelfon, kamu bisa kan fitting hari ini? Kok mendadak banget sih? Kan aku udah jelasin sama kamu, kalau hari ini aku ada ketemu sama pembeli ruko. Jadi aku nggak bisa. Mama yang nelfon. Lagian, kamu kok izin ramen sama siapa? Sendiri? Nanti ada Reno di sana. Kenapa harus sama dia? Karena juga yang punya Eugene Ramen. Oke, okay. Look, you know what? You take care of Reno, I'll take care of the wedding. How about that? Abi, please lah. Kita tuh sering banget berantem soal ini. Reno itu kan teman kamu dan dia juga partner bisnis aku. Janji. Kenalin, ini sahabat gue, namanya Abi. Nah, ini temen gue, partner bisnis gue. Kania. Ya. Abi. Senja. Udah gak apa. Kandengan mulu, ini udah kurang. By the way, kita belum foto bertiga loh. Oke, siapa yang fotoin? Bi, tolong fotoin. Kasihan banget sama lo baru dateng. Zaman dulu tukang foto kawinan yang gini nih. Sorry ya. Satu, dua, tiga. Dulu sahabat, nggak lagi kan? Ya emang kalau udah nggak temenan sama kamu, dia harus musuhan sama aku. Lagian kenapa sih kali ini sebenarnya? Kamu turun di mana? Penyiram ya? Abi, lihat aku. Aku udah kehilangan banyak hal. Aku juga nggak mau kehilangan Reno. Sebenarnya kamu tuh di belakang mana sih? Maksudnya? You always say like Reno's the saint of the world. Ya, karena semenjak Kania yang meninggal, cuma Reno yang aku punya. Terus aku? Senja. Mau kemana? Kita lagi gak satu tujuan. Aku pergi sendiri aja. Senja! Hey! Halo, Tante. Halo, Senja. Tante, maafin Senja ya. Senja nggak bisa nemenin Tante sama Abi ke butik. Soalnya Senja ada urusan. Oh, iya nggak apa-apa. Oh iya, itu gaun kamu gimana? Kamu udah pilih atau mau Abi aja yang pilihin? Jadi besok kamu tinggal fitting aja. Terus sama papa kamu gimana? Udah fitting? Papa nggak fitting, Tante. Nanti biar diwakilin aja. Oh gitu. Ya udah, maaf ya Senja. Tante ngerti kok. Ya udah, nanti Tante kabarin lagi ya. Iya, Tante. Makasih ya. Oke, bye.
Kalau gitu saya pamit dulu. Senja. Gimana? Udah tanda tangan kok. Cuman orangnya udah pergi. Jadi nggak sempat ketemu sama lo. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apalah. Lagian juga aku yang salah. Udah makan belum? Makan yuk. Ayo, sekali-sekali. Lagian juga kita udah lama nggak ketemu. Yuk. Gimana sayang? Yang ini bagus kan? Lebih bagus yang ini kan? Suka nggak? Kamu kenapa sih sayang? Jadi papa pakai baju yang mana? Biar aja dia pilih sendiri nanti. Sekarang sendiri-sendirian ya? Kamu lagi mikirin apa sih sayang? Lebih enak ke berduaan atau lebih sendiri? Kok gitu? Gini loh. Ketika dua orang bisa bersatu karena cinta, sebenarnya mereka tuh gak bisa lepas dari ego dan kepentingan masing-masing. Gini nih, Bi. Ibaratnya kanvas sama cat. Itu dua hal yang berbeda, kan? Tapi kalau disatuin, jadi lukisan yang indah. Begitu juga dengan cinta. Ketika dua orang bersatu karena cinta, mereka tuh nggak bisa melepaskan ego dan kepentingan masing-masing. Cinta itu harus saling. Saling ngerti, saling jujur, saling dengar. Ya? Udah. Bantuin Senja, Gi. Dia tuh belum pilih gaun loh. Bingung kayaknya dia. Ya? Gimana kantor? Masih berdiri kok. Maksud gue kerja di kantor, bukan kantornya. Ya sama, kira main khas. Kerjaan aku cuma nyuruh orang. Makannya. Oh iya. Makasih ya. Thank you. Oh ya, gimana tuh? Bukannya lo pengen jadi stand-up komedian ya? Oh, sama ini. Akun jokes receh punya lo itu kemana? Jokes kaki gitu. Udah gak aktif. Hah?
Sayang banget. Followersnya kan banyak. Ya abis gimana? Gak ada waktu. Jadi inget Kania deh gue. Merah dan hitam, karena kayak menurut gue terorganisir. Jadi mendingan kita kasih kesan modern minimalis. Ngerti, cuma kan itu image ramen kan seperti itu. Loh, kalau misalnya lo mau bikin konsep ramen gak harus selalu identik dengan merah hitam dong, karena itu terlalu mainstream. Jadi gue gak nyangka sih Kania bisa meninggal tiba-tiba. Padahal gue pengen banget dia jadi bridesmaid gue. Ya namanya juga serangan jantung. Ya ada yang pernah tahu. Gue juga sih yang salah. Padahal gue deket banget sama Kania. Tapi gue gak tahu kalau dia lagi kecapean. Coba aja waktu itu gue peka. Pasti Ramen House masih ada. Dan dia juga pasti masih di sini. Gue udah buang cita-citanya Kania. Kamu udah makan ya? Makan sama Reno. Tadi kamu makan sama Reno? Bi, please. Katanya cuma tanda tangan kontrak. Tapi ternyata makan bareng. Classic. Look, Mam baru kirim guest list yang baru, jadi bisa dicek ya. Banyak banget tambahannya. Mama kan pasti akan undang teman-temannya ke pernikahan anaknya sendiri. Walaupun ini pernikahan kita, kita masih punya keluarga, ya kan? Tapi kan kita janji dari awal, kita ngundang tamunya kan dikit aja.
Kita nggak boleh egois. Kita harus saling berkorban. Saling berkorban? Maksudnya? Aku tahu kamu lagi cari masalah. And I do not want to do this right now. Kamu hari ini datang telat ke meeting wedding kita, terus tiba-tiba kamu marah sama aku, terus aku cari masalahnya di mana? Emangnya aku makan sama cewek lain? Aduh, itu lagi yang dibahas. Reno itu temen kamu ya? Dan kamu bilang apa? Saling berkorban? Aku juga banyak berkorban demi pernikahan kita ya, Bi? Dan kamu pikir aku gak berkorban? Kamu pikir itu gampang banget untuk ngebuang impian aku menjadi musisi dan menjadi orang kantoran seperti sekarang? Terus aku yang minta, aku yang suruh. Ya tapi harus kan? Iya sama kayak aku. Aku juga harus juara Man House karena kamu, pacar aku sendiri gak suka kalau aku cuma bisnis berdua sama Reno. Banyak yang berantakan dalam hidup aku ya, Bi. Aku sampai gak tahu mau ngapain selain nikah sama kamu. Kenapa gak ada? Just leave me alone! Aku minta kamu pergi. Aku minta kamu pergi, Bi. Kau senja. Mana-mana kamu hari ini? Enggak. Papa harus pergi hari ini banget. Ya, lebih baik lebih cepat lah buat mami kamu. Abi takut. Abi takut gak punya cara untuk membahagiakan Senja. Kalau orang mau menikah tuh takut wajar, Bi. Normal lah. Tanggung jawabnya besar. Kalau kamu tanya papa nih, sampai titik ini, apa papa nyesel kawin sama mama? Jawabannya pasti enggak. Kalau bahagia itu datangnya dari sini.
Kita tuh kadang lupa hal-hal kecil tuh yang bisa membahagiakan pasangan kita. Atau kita sebenarnya tahu apa yang bisa membahagiakan pasangan kita, tapi kita nggak mau melakukan. Karena kita egois. Kalau misalnya kamu masih bisa membahagiakan pasangan kamu, sedikit aja. Kamu harus perjuangin hal itu. Bude, gimana perjalanan ke sini? Bude naik kereta lama. Tahun 2024 masih juga lama. Badan Bude rasanya tuh sakit, ngerentek. Tapi nggak apa-apa. Mm-hmm. Untuk kamu, Bude rela pegel-pegel, capek-capek, jauh-jauh kemari. Apalagi lihat ponakan Bude yang cantik ini akhirnya menikah. Hilang tadi semua itu. Bude, Bude. Oh iya, hari ini tuh aku ada fitting. Bude mau ikut nggak temenin aku? Gimana ya? Apa? Ya udah, Bude istirahat aja di sini ya. Tidur aja di kamar aku ya. Kamu tuh orangnya pengertian banget deh. Tapi maaf ya, bukan ibu udah nggak mau nganterin. Nggak apa-apa, Bude. Ih, yaudah. Sekarang Bude istirahat, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reno? Senja. Aku mau kasih hadiah pernikahan buat kamu. Apa? Ya, biarpun Kania udah gak ada, dan kita udah gak bersama lagi, tapi di foto ini kita masih bersama. Record sound. Record sound. Abi, aku udah sampai di butik ya. Send. Message sent. Ya, Mbak Senja. Iya, Mbak. Ini dress pilihan Mas Abi. Oh, ini ya. Makasih ya, Mbak. Saya permisi. Iya. Ambil baju ini. Percaya deh kata gue. Gak pernah salah pilihan gue. Sumpah lo cantik banget pakai ini. Pokoknya, kalau lo ngambil baju ini, gue yang ambil. Ya jangan dong. Pasti gue ambil kok pilihan lo. Pokoknya, apapun yang lo pilih, yang
penting lo nya senang. Oke? Okay? Oh, temen gue bentar lagi nikah. Jadi bagaimana Mbak Senja? Gak jadi Mbak. Saya ambillah job sikun itu aja. Oh, baik kalau gitu Mbak. Saya permisi dulu ya. Record sound. Bi, aku jadinya ambil dress pilihan Kania ya. Soalnya pilihan kamu gak cocok. Love you, Bi. Send. Message sent. Bi, aku jadinya ambil dress pilihan Kania ya. Soalnya pilihan kamu gak cocok. Love you, Bi. Selain nikah sama kamu. Kenapa? Just leave me alone! Ketika dua orang bersatu karena cinta, mereka tuh nggak bisa melepaskan ego dan kepentingan masing-masing. Karena mencintai itu saling. Saling mengerti, saling mendengar. Kita tuh kadang lupa hal-hal kecil tuh yang bisa membahagiakan pasangan kita. Atau kita sebenarnya tahu apa yang bisa membahagiakan pasangan kita, tapi kita nggak mau melakukannya. Record sound. Record sound. I love you too. Send. Message sent. Aku mau info aja, kalau sampai sekarang Abi masih belum datang dan susah banget dihubungin. Oh, mungkin telat Bu. Soalnya dia emang suka telat sih. Sampai ke wedding sendiri pun dia telat.
Ha, mungkin kejebak macet. Oke, ini masih bisa dimundurin maksimal sih 30 menit aman ya. Oh, makasih ya, Bu. Ya. Kamu cantik. Makasih, Bu De. Juga pasti datang. Bude ambilin minum untuk kamu, ya? Iya, Bude, makasih. Bangun dari mimpi buruk. Aku kena macet di hari pernikahan kita. Aku lari dengan kencang. Dan pas aku sampai, kamu gak ada di sana. Hari ini aku gak telat datang. Hanya telat menyadari arti mimpi aku waktu itu. Senja, aku minta maaf. Bukannya aku gak sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa memaksakan pernikahan ini. Karena aku takut. Aku takut aku gak punya cara untuk membahagiakan kamu. Aku udah kehilangan banyak hal. Aku udah kehilangan sahabat aku. Mimpi-mimpi aku.
entah berapa banyak lagi yang hilang setelah kamu datang. Dan kamu adalah pelengkap kegagalan dalam hidup aku, Bi! Aku memang salah. Harusnya kita gak pernah bersama. Aku berharap kita kembali di saat kita belum saling kenal satu sama lain. Lampu mati. Kenapa sih? Bikin ramen khas paling hits Jakarta. Yeay! Kirasemase! Guys, sumpah kalian gak bakal percaya. Mie-nya gak ada ya? Lo tau, vendornya gak datang kan tadi pagi? Lo waktu itu ketemu pengantar mie-nya di mana? Thank you.
lemah.